Assalamualaikum, what's up guys? Okay guys, kat depan aku ni ialah makanan aku untuk buka puasa. So di depan aku ni ialah menu-menu daripada The Manhattan Fish Market. Okay, yang ni, yang dalam kotak ni Manhattan Fish and Chip Dory Fried Oyster with Garlic Herbs Sauce. Garlic Herb Sauce. Okay, kalau kau boleh nampak sayur kotak dia. So, jadi kita akan buka. Yang ini pula cranberry coleslaw. Bunyi coleslaw dia. Dan yang ini fish nugget. Dan menu yang terakhir adalah fried dory nugget with pasta. So aku akan transfer kat atas pinggan dulu. Nanti kita sambung. Air ni dia bagi sekali air sasi eh. So guys, sebelum berbuka puasa kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmatullahi. Okay guys, aku nak try dia punya fish and chip dulu. Okay, kalau korang perasan dia punya bi kentang dia, biasa kalau kita makan fish and chip dia bagi fry tu, tapi yang ni dia bagi macam krepek. Boleh lah. So kat sini dia bagi sos juga, dipping sos. Ada dua. Satu ni kuasa mayonis dan yang ni tak pasti apa. Kita rasa dia punya sos dulu. Oh, ini BBQ sos. Tapi ingat lah, siapa yang ingat makan lemon ni. Okay, ikan dia tak adalah besar mana, boleh lah. So aku rasa ikan dia pakai tangan je lah eh. Sekali pandang macam sukun goreng pun ada. Okay, ikan dia. Aku try dengan sos mayonis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad, sedap. Okay, yang ni dengan BBQ sauce. Aku rasa dia punya fish and chip ni lagi sedap kalau kita dip dengan BBQ sauce. Dia cakap ada oyster, tapi aku duk cari juga mana oyster. Okay guys, sekarang aku nak rasa dia punya pasta dulu.
buka dulu. Ini dia kata fish nugget. Agak lembik eh. Tapi ada rasa dia punya rempah-rempah tu. Which is not bad. Kita try dengan sos BBQ tadi. Bau kena. Okay, ni dia punya pasta. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing tak macam pusing pun. Pasta ni dia rasa creamy. Memang baik lah. Ya, sedap pasta dia ni. Okay guys, next aku nak rasa dia punya coleslaw, cranberry coleslaw dengan fish nugget. Oh sorry, oyster. Katanya oyster lah. Pun sama juga dia bagi dipping sauce. Tak pasti aku sauce apa dia bagi. So kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Oyster. Try dengan BBQ sauce. Oyster ni dia aftertaste dia rasa pahit-pahit sikit. Oyster celup tepung. Okay, aku nak rasa dia punya cranberry coleslaw. Smell ni. Lagi sedap daripada KFC. Mana buah cranberry dia? Okay ni. Ah ni cranberry dia. Ya. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel aku ni, jangan lupa subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Apa-apa pun guys, menu-menu yang ada di The Manhattan Fish Market memang terbaik.
That's all for now, guys. Thank you very much. See you guys in the next video.